Malino Kota Bunga, guys. Iya, guys. Disambut dengan kabut. Malino Kota Bunga. Tempat sekolah saya di SMP. Iya, guys. Tapi dan itu baik. Dia penampakan kota Malino, ya. Dihiasi bunga-bunga yang tingginya 10 meter. Belum ramai, guys. Padahal ini malam minggu, guys. Pengunjung belum pada datang. Ini dulunya pasar, guys, pasar tengah. Sekarang sudah pindah ke pasar sentral, naik sedikit.
bus to, bukan nasa tingkat. Dia jalan Endang kiri kanan menuju pasar sentral. Kalau ke kiri banyak tempat rekreasi. Titik nolnya Malino, lembah biru, lembah hijau ada di sana semua. Sudah luas jalannya guys dibandingkan yang dulu. Luar biasa perkembangannya Malino. Ambil kamera nanti. Yang belum pernah ke Malino, ayo segera ke Malino. Malino, Malino. Ah, ini dia pasar sentral. Pasar ini tiap hari buka guys. Iya guys, ini sudah hujan guys. Nah, yang sebelah kanan ini pasar sentral guys. Tiap hari pasar, pusatnya sayur. Kanan lagi penjual tenteng guys. Iya guys, itu ada penjual tenteng, dodol, markisa, sarinya juga markisa, ada semua. Berjejer dia sepanjang jalan. Kita menuju ke Pinus. Pinus guys. Pinus guys. Tempatnya berkumpul para anak muda di malam minggu guys. Nah, ini dia awal dari Pinus. Di teras Malino lah. Di situ kita. Wow, sudah berjejer para pengunjung guys. Kendaraannya, kendaraan tempo doloy guys, berkumpul jadi satu guys. Inilah dia Pinus. Ini mana kuda itu? Tempat berkuda, tempat makan mie rebus. Ini dia sebelah kiri guys, berjejer dia. Kedengaran itu marah. Bentar lagi outbound sebelah kanan pintu gerbangnya guys. Ini dia sebelah kanan tempat outbound Pinus guys. Ah, mau kuda-kuda. Hari ini kita menuju ke rumah dulu, besok baru berkuda. Mulai strawberry sebelah kiri, kebun strawberry. Persiapan belok kanan guys. Jalan ini tembus ke air terjun Tak Kapala. Yang jalan ini tembus air terjun Tak Kapala. Belok kanan dulu guys. Belok ke Makassar. Jalannya aspal guys. Bukan renang. Ada lembah Nur
Surabaya sebelah kiri tempat penginapan. Siapa tuh orang daerah di kampung kamu tak tertutup gunung bawah karai guys, tertutup kabut guys. Semua kendaraan para pengunjung guys. Nah saya satu itu teman-teman polisi suami. Belum banyak ya? Iya. Jalannya sudah mulai berlubang. Dong. Ibu kalau dari malam-malam ke sini, bu kalau tidak ada rumah-rumah di sini, bu ada pocong kuntil tuh nyelibai. Siapa menurun gang? Tapi aku mau dari atas kita meluncur. Iya, itu yang aku cari. Ada yang mabuk guys. Teman dekat mana sih? Tak jujur sih ya. Masih dah jujur sih. Menurun guys. Aku muntah mama. Saya juga sakit. Saya muntah ya di tempat. Ini harus pakai gigi dua guys. Sambil rem sedikit guys. Wah. Kabut guys. Ini semua tempat penginapan, vila-vila. Penurunannya mantap. Ibu, waktu naik istirahat masih kecil. Kontak tasku dulu. Cepat ke dulu, Sampai. Tidak, di kontak tidak cepat, Ji. Cepat pokoknya bom beko itu. Wow. Dia. Mana? Udah tolong kuning. Harus hati-hati guys. Hati guys, ini beci guys. Wow. Bisa jamil sini besok nih. Tentu. Keras perjuangan. Panjakannya guys. Gue sampai mati. Mau bobo sambil dikasih minyak kita pulang minyak kampung goreng. Dulu guys goreng, ke rumah orang tua sudah lama tidak berkunjung. Rumah apa ini, kayak rumah dindung tempat perkemahan ini guys. Pino yang ada mobil hitam sebelah kanan tempat berkemah. Yeay, sampai. Masih apa tuh? Kakak Endah sayang. Nenek. Menuju. Untuk ambil ke atas kue. Rumah orang tua. Adik. Nah. Adik, terima kasih ya. Adik, terima kasih. Ngalah dong sama adiknya. Sampai deh di rumah. Satu cinta bendita rasa. Ada rindu bila secumpa. Satu cinta bendita rasa. Ada rindu bila secumpa. Nenek, ditabrak kita ya? Tidak. Kalau tidak mau minggir baru tabrak. Gelap guys. Yo guys. Ini kayak aku lagi berkabut. Bagus. Enggak beli bola dekaya. Macam enggak beli bola. Iya dah. Enggak beli bola dulu. Engka. Engka boleh bawa duli bawa dekayana
Macam lapan pintu nak lima lagi. Kita sudah sampai ketemu di lain kesempatan. Sudah sampai guys, rumah orang tua guys.